الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنود. Yang budiman, dalam upaya menjerumuskan manusia ke lembah nista, setan selalu melakukan cara-cara yang sangat halus. Tak sedikit manusia yang terlena masuk dalam bujuk rayu setan. Hingga di saat manusia tersebut tersadar, ia telah terjebak dalam suatu perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah memperingatkan manusia agar tidak terjebak mengikuti langkah-langkah setan dalam menjerumuskan manusia. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-168, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. النسب الأوفى وأنت الحر الأبي.